Abang Is ni, masa first appearance dia, kita introduce dia as a usahawan berjaya. Sebab dia ada produk untuk dijual masa tu, masa first dia keluar. Tapi masa bulan puasa, ada satu macam situasi yang siapa? Imam, perkenalkan imam imam baru kita kan, untuk dalam kata kan. Sekali tengok orang yang dia kenal, which is Abang Is. Oh dah lah, boleh meniaga bagus, ada produk. Lepas handsome pula tu. Handsome pula tu. Lepas tu boleh jadi imam dekat surau lagi. Teruslah kita bawakan image Abang Is tu, which is bagus.